menetapkan Jessica Kusuma Wongso sebagai tersangka tunggal pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Bukti dan keterangan para saksi ahli tentang perilaku Jessica yang terekam dalam kamera CCTV menjadi dasar penetapan tersangka. Tiga pekan setelah berkutat dengan alat-alat bukti, polisi akhirnya berhasil menguak misteri pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica Kusuma Wongso ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan di Cafe Olivier Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Polisi memang sempat terlihat buntu saat berupaya mengungkap kasus kematian Mirna. Sebab Jessica selalu membantah pertanyaan tim penyidik. Proses penyidikan pun sempat terhambat. Namun keterangan para saksi ahli akhirnya dapat memperkuat kesaksian barang bukti dan petunjuk CCTV yang telah diperoleh sebelumnya. Tadi malam kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka. Dan dari hasil pemantauan kami mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah tidak berada di rumah, tidak diketahui lokasinya. Dari kami ada tim surveillance, maka dalam rangka kebutuhan proses penyidikan, kami melakukan menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap yang bersangkutan. Dan sejak pukul 00.00 tadi malam kami cari, akhirnya tadi pagi kita pukul 7 pagi kami dapatkan atau kami temukan ya, berdasarkan hasil penyelidikan anggota kami, yang bersangkutan berada di Hotel Neo di Mangga 2 Square. Dan sekitar 7.45 anggota kami masuk dengan sopan melakukan penangkapan. Tidak ada perlawanan. Yang bersangkutan bersama orang tuanya, yang bersangkutan dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor di Treskrim Umum Polda Metro Jaya, sedangkan orang tuanya mendampingi yang bersangkutan. Dari rekaman CCTV Cafe Olivier dan rekaman suara percakapan polisi, pemilik Cafe Olivier dan ayah korban, diperoleh keterangan tentang kehadiran Jessica mulai dari kedatangannya terlebih dahulu di Cafe Olivier, lalu memesan minuman, dan kemudian menunggu kedatangan Mirna dan Hani. Kejanggalan berikutnya adalah penataan lokasi tempat duduk dan gelas minuman es kopi Vietnam yang diposisikan tepat di depan meja korban. Minuman ini datang diantar oleh staf kita. Ya. Ya. Karena sebelum diantar ke mejanya, dia kan datang pesan sendiri, tapi dia mau tutup bill. Saya mau bayar sekarang. Padahal minumannya saja belum dibuat. Dia langsung mau bill. Terus kita yang mau tutup bill ini siapa? Jessica. Si Jessica. Ya, dia langsung mau bayar. Ya, dia mau bayar langsung. Terus, ya salah satu staff kita, ya mungkin ada pertanyaan atau apa. Dia bilang saya mau traktir teman saya. Surprise. Manajer kafe juga menceritakan betapa ekspresi wajah Jessica tampak datar dan biasa-biasa saja. Jessica bahkan cenderung diam saat Mirna kawannya kejang-kejang setelah meminum es kopi Vietnam di lokasi kejadian. Dari beberapa hal yang tadi sudah disajikan, kami berkesimpulan ada beberapa hal yang harus dilengkapi berkaitan dengan masalah-masalah untuk mengungkapi nantinya berkas perkara terhadap kasus ini. Pembunuhan Mirna yang belum lama merajut biduk rumah tangga dengan Arief Sumargo tampaknya cukup rapi.
Motif pembunuhan ini pun masih gelap dan masih perlu pembuktian lebih lanjut di pengadilan. Berbagai motif bisa saja menjadi latar belakang kasus pembunuhan Mirna. Dendam persaingan bisnis ataupun asmara bisa saja terjadi. Proses persidangan akan menjawab motif di balik pembunuhan Mirna. Polisi akhirnya menangkap Jessica Kusuma Wongso pada hari Sabtu pagi pukul 7:45 di hotelnya di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Sebelumnya, Jessica telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi berdasarkan 4 alat bukti yang dipunyai oleh polisi. Hingga kini, polisi masih belum memaparkan motif pembunuhan Mirna. Padahal, banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Mengapa polisi terkesan ragu? Saksikan terus penelusuran tim Cakrawala Kriminal. Jadi memang waktu masa mudanya itu mungkin pernah lihat dia ya Pak ya. Tapi nggak terlalu kebayang lagi. Memang ketemu sekarang dengan itu kayaknya udah, oh kok begini udah berbeda. Racun sianida sudah dipastikan menjadi penyebab kematian Mirna. Namun, polisi masih mencari motif pembunuhan. Benarkah Mirna dibunuh karena soal asmara? Tapi ternyata, dugaan motif dendam keluarga dan persaingan bisnis juga sempat mengemuka. Kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin masih berbalut misteri. Padahal 3 pekan telah berlalu sejak Mirna tewas setelah meneguk kopi Vietnam di Olivier Cafe, Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat, 6 Januari silam. Tampaknya pembunuhan di tempat terbuka itu sudah direncanakan dengan rapi dan teliti. Polisi sudah memeriksa puluhan saksi. Para saksi antara lain ayah Mirna, suami Mirna, 2 teman Mirna, Ani dan Jessica, karyawan kafe dan pemiliknya, hingga pembantu rumah tangga keluarga Wongso. Polisi bahkan mengaku telah memiliki bukti cukup untuk menetapkan tersangka pembunuhan Mirna. 3 hari lalu, polisi sudah menyerahkan berkas penyidikan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menolak berkas penyidikan polisi. Kemudian, dari beberapa hal yang tadi sudah disajikan, kami berkesimpulan ada beberapa hal yang harus dilengkapi berkaitan dengan masalah-masalah untuk melengkapi nantinya berkas perkara terhadap kasus ini. Polisi rupanya agak kewalahan membongkar kasus ini karena belum mendapat bukti langsung atau direct evidence. Pertama, tak ada saksi yang melihat masuknya sianida ke dalam kopi Mirna. Kedua, CCTV kafe terhalang tubuh Jessica, sehingga tidak bisa menangkap gelagat mencurigakan. Ketiga, barang bukti yang diharap akan dapat memastikan pelaku belum ditemukan. Keempat, tak ada seorang pun yang mengakui pembunuhan itu. Sementara hasil tes deteksi kebohongan dengan alat lie detector pada saksi menunjukkan hasil negatif. Karena sulit mendapatkan bukti langsung, polisi memakai bukti pendukung atau circumstance evidence dan menyerahkannya ke kejaksaan. Padahal penerapan circumstance evidence perlu keterangan saksi ahli yang memastikan keterlibatan pelaku. Keterangan ahli yang minimal terkait dengan penetapan peningkatan status kami penuhi, tapi untuk pemberkasan ada beberapa yang akan kami tambahkan. Alatnya penyidikan kasus pembunuhan Mirna menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Maka muncullah berbagai rumor. Penyidik konon sudah meyakini Jessica lah sang pelaku. Karena dinilai paling mungkin memasukkan sianida ke kopi Mirna. Tapi beredar kabar, ada orang kuat yang meminta penyidikan tak dilanjutkan. Polisi konon semakin pusing, karena saat tes kebohongan dengan lie detector, Jessica lolos.
Sementara Jessica telah muncul di mana-mana termasuk ke Kobras HAM untuk mengadukan proses penyidikan yang menurut Jessica sangat menyudutkan dirinya. Tak pelak masyarakat pun bertanya-tanya siapa sebenarnya Jessica Kusuma Wongso. Jessica Kusuma Wongso adalah kawan dekat Mirna. Sejak tahun 2008 silam, keduanya kuliah di Billy Blue College, Sydney, Australia. Jessica kuliah di jurusan desain grafis, sementara Mirna kuliah di jurusan desain dan komunikasi visual. Jessica adalah putri bungsu pasangan Winardi Wongso dan Imelda Wongso. Keduanya menetap di Australia sejak 2005. Jessica baru tinggal di Australia 3 tahun kemudian ketika kuliah. Selama tinggal di Australia, Jessica jarang pulang ke Indonesia. Setelah lulus kuliah, Jessica sempat magang dan bekerja secara freelance di Australia. Baru 5 Desember 2015, Jessica pulang ke Indonesia untuk mencari pekerjaan. Tim Cakrawala Kriminal mencoba menelusuri rumah keluarga Wongso di perumahan Graha Sunter Pratama, Jakarta Utara. Menurut Paulus Sukianto, Ketua RT 14 RW 2, keluarga Jessica tertutup dan jarang bergaul dengan warga sekitar. Kalau si Jessica sendiri, ya memang kuliahnya sudah di Aussie. Ya, terus selesai kuliah juga kerja di sana, di Australia. Ya, jadi memang waktu masa mudanya itu mungkin pernah lihat dia ya Pak ya, tapi nggak terlalu kebayang lagi. Memang ketemu sekarang dengan itu kayaknya udah, oh kok begini, udah berbeda. Kepada wartawan, Jessica pun terus membantah berita yang menyudutkan dirinya sebagai pelaku pembunuhan. Jessica mengaku sedih dan bersikuku tak menaruh racun di kopi Mirna. Iya, merasa dirugikan ya, tapi ya saya juga berusaha bisa membuktikan kalau saya memang tidak bersalah. Tidak akan menuntut apa-apa secara hukum. Ntar lama-lama juga reda lagi. Asal tersangkanya sudah ketemu dan itu kalau bukan saya, yang mata heran juga bisa tahu kan. Jadi pelan-pelan saya. Pelan-pelan bukti apa? Bukti membawa cerita kan? Bukti apa terhadap perbuatan ini? Ya, itu di durasi CCTV di Cafe Oliver itu apa kurang bukti? 15 menit dari kopi datang, apakah ada perbuatan Jessica menaruh racun begini? Itu yang harus dia ya. Kalau Jessica menaruh racun begini, berarti Jessica tangkap saja. Itu tidak ada. Dua hari pasca penolakan Kejaksaan Tinggi, polisi kembali berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Menurut saksi ahli, polisi telah melengkapi semua berkas yang diminta. Polri tidak pernah galau, penyidik tidak pernah galau. Kami sudah memenuhi apa yang dimintakan oleh JPU pada saat konsultasi dan koordinasi. Tadi kami menghubungi beliau, Mas Pidum, meminta waktu untuk konsultasi kembali dengan apa yang kami sudah lakukan dan kami dapat. Buktinya sudah sedemikian, terserah pada Kadin untuk melanjutkan. Secara logika dan kronologi waktu, pelaku pembunuhan Mirna terlalu mudah ditebak. Tapi ternyata tak ada bukti langsung yang dapat memastikannya. Polisi terpaksa mengandalkan bukti tidak langsung. Akankah pelaku bisa dijerat? Cakrawala Kriminal segera kembali. Sudah 3 pekan, Wayan Mirna Salihin tewas setelah meminum seteguk kopi beracun. Benarkah ada campur tangan orang kuat di balik macetnya pengungkapan kasus ini? Siapa sebenarnya Mirna dan keluarga Salihin? Benarkah Jessica lolos dari tes lie detector? Ada apa di balik semua ini? Wayan Mirna Salihin bersama Jessica Kusuma Wongso dan Hani berteman sejak kuliah di Billy Blue College, Sydney, Australia pada tahun 2008. Hubungan mereka terus terjalin hingga mereka kembali ke Indonesia. Namun persahabatan mereka berakhir setelah Mirna tewas akibat meminum racun sianida dalam es kopi Vietnam yang dipesan Jessica. Darmawan Salihin, ayah Mirna, tidak menyangka
putrinya yang baru berumur 27 tahun itu begitu cepat berpulang. Sebelumnya ada firasat buruk nggak? Nggak ada, orang habis meeting di tempat saya. Dia mau meeting, saya lagi didik, diajarin. Dan jantikan, saya kan ada usaha lain lagi, istrihan. Jadi, ya biar dia bantu-bantu saya lah gitu. Karena anak perempuan paling besar. Ya nggak taunya begini, fatal. Mirna anak kedua dari empat bersaudara keluarga Salihin. Di mata keluarga, Mirna tidak memiliki perilaku menyimpang atau aneh-aneh. Mirna anak baik, setiap hari di rumah. Kalau mau pergi ya sama suaminya gitu loh. Saya dengar begitu kan dia udah pindah di apartemen dia sendiri. Kadang-kadang sih ya pulang sini main, ketemu adik-adiknya, lihat mamanya, seperti itu. Darmawan menyangkal motif pembunuhan Mirna karena hubungan cinta sejenis atau karena dendam di antara Mirna dan Jessica. Mirna nggak ada. Makanya saya lagi bingung nih. Nggak ada dendam, nggak ada apa, nggak ada. Ini pasti pembunuhnya psycho, udah gitu aja. Kalau nggak psycho, dia nggak mungkin. Jessica pun membantah soal adanya hubungan sejenis antara dirinya dengan Mirna. Dari kalangan intelijen, tim cakrawala kriminal mendapatkan informasi bahwa bisnis Darmawan agak mencengangkan. Konon ayah Mirna seorang pialang senjata di pasar gelap. Karena itu, dugaan bahwa kematian Mirna terkait dengan bisnisnya sempat mengemuka. Motif persaingan bisnis? Nggak ada. Nggak ada. 1000% itu nggak ada. Ini nggak tahu lah motifnya apa, ini nggak jelas. Lebih ruwet lagi kayaknya. Dugaan persaingan bisnis kafe sebagai motif pembunuhan Mirna pun sempat muncul. Tim ANTV mencoba memastikan rumor ini ke Cafe Olivier. Namun pihak Cafe Olivier menolak. Di sini Pak, bisa ketemu itu nggak? Kalau manajer kafenya bisa nggak ketemu? Manajer kafenya nggak ada, lagi belum datang. Belum datang ya? Iya. Manajer kafenya belum datang ya? Datang, sorean. Sorean ya? Iya. Udah ada janji Pak? Belum ada, ini baru mau bikin janji. Ada kartu namanya? Kalau kartu namanya sih nggak ada. Nggak ada semua. Iya. Karena itu hingga kini Darmawan masih sabar menunggu upaya polisi mengungkap motif pembunuhan anaknya. Namun Darmawan mencurigai orang yang memesan dan membayar kopi itu adalah pelaku pembunuhan Mirna. Yang pasti, ya, itu kopi dibeli oleh Jessica, itu kan. Ya. Kalau nggak ada Jessica beli itu kopi kan, ini persoalan nggak ada. Nggak ada. Intinya itu. Terus satu lagi tuh, jangan lupa tuh sedotan katanya udah ada standby di minuman tuh. Kan biasa kita kalau sedotan sobek dulu, kalau gemblung itu udah ada, katanya begitu. Kematian Mirna juga menjadi teka-teki para kriminal. Sebab orang yang diduga menjadi pelaku sangat dekat dengan korban. Namun, bukti langsung yang memastikan pelaku telah menaruh sianida dalam es kopi Vietnam Mirna masih kabur. Polisi mengandalkan bukti-bukti tak langsung untuk menjerat tersangka. Yang ada adalah circumstantial evidences. Termasuk diantaranya adalah adanya sianida dalam cangkir. Demikian pula misalnya kalau memang benar bahwa ada soal celana robek, adanya soal apa lagi namanya, ya perilaku dari saksi yang bernama J itu yang dikatakan sebagai agak aneh begitu ya. Tapi itu kan semua pendukung yang dengan mudah bisa dipatahkan oleh penasihat hukum sebagai apa urusannya gitu kan. Namun Adrianus yakin pembunuh Mirna adalah teman dekat korban yang bertemu di Cafe Olivier Grand Indonesia. Ada logikanya adalah bahwa yang paling atau bahkan hampir melulu dari 15 menit sebelum Mirna datang itu kan aksesnya hanya ada pada Jessica. Menurut Adrianus, pelaku telah melakukan cara-cara pembunuhan yang profesional namun juga amatir. Seiring dengan logikanya bahwa itu adalah perilaku daripada orang yang pro, maka
maka begitu dia memasukkan sesuatu ke dalam minuman atau makanan, maka dia juga harusnya mengambil jarak. Itu yang saya sebut sebagai disguising. Dia harus membuat dirinya menjadi tidak kelihatan, tidak ketahuan. Nah, pada kasus Mirna kan lain. Maka lalu saya katakan sebagai anomali karena pelakunya pasti orang itu. Penetapan tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin semakin membuktikan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Setipis apapun setiap kejahatan, pasti akan meninggalkan jejak. Cakrawala Kriminal mengungkap fakta menyaji cerita. Saya Sherly Himawan, wassalamualaikum.